TWK dalam 5 menit, nilai-nilai bela negara. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Kali ini kita akan sharing lagi materi TWK dalam 5 menit saja. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia videonya. Bela negara. Di video kali ini kita akan share materi tentang bela negara. Bela negara yang pertama ada cinta tanah air. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Bela negara selanjutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian, baik itu antar perorangan maupun kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, nilai bela negara, yaitu Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila juga bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lainnya. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan juga hambatan. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu adanya perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja, sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet itu juga bukan hanya menjadi seorang atlet saja. Selanjutnya, juga mereka memiliki pekerjaan lain, begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa ini. Nah, itu dia nilai-nilai bela negara, beberapa nilai-nilai dan kesimpulannya. Bela negara juga dapat diwujudkan tidak hanya lewat nilai-nilai tersebut, tapi juga dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Menjaga kebersihan, juga minimal kebersihan tempat tinggal kita juga masuk ke dalam bela negara. Atau juga kita bisa mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Mencegah perkelahian antar perorangan ataupun juga kelompok, karena di Indonesia sendiri sering kali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Selanjutnya juga cinta produksi dalam negeri itu bagian dari bela negara, agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia, dan juga tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, itu dia beberapa poin tentang bela negara. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video TWK dalam 5 menit yang lainnya. Dan next juga kita akan sharing-sharing juga tentang contoh-contoh soal dan pembahasannya. Jadi, ikuti terus sahabat ilmu dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dadah!